pantai Indonesia yang berbahaya tapi menakjubkan. 1. Pantai Uluwatu, Bali. Pantai Uluwatu dikenal dengan pemandangan tebing tinggi yang menjulang di atas laut. Ombak ini cukup besar dan kuat, sehingga tidak disarankan untuk berenang di sana. 2. Pantai Pelengkung, Banyuwangi. Pantai Pelengkung terkenal sebagai surga bagi peselancar. Ombak di pantai ini dapat mencapai ketinggian hingga 6 meter dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Pantai ini biasanya hanya diperuntukkan bagi peselancar yang berpengalaman. 3. Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Pantai ini memiliki keindahan pasir putih yang luas dan dikelilingi oleh tebing-tebing. Namun, pantai ini juga dikenal dengan ombaknya yang kuat dan arus laut yang berbahaya. 4. Pantai Tanjung Kelayang, Belitung. Pantai ini memiliki pasir putih yang indah dan bebatuan granit yang spektakuler. Namun, ombaknya cukup kuat dan terkadang dapat menjadi berbahaya. 5. Pantai Pasir Putih, Karangasem. Pantai Pasir Putih terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan terumbu karang yang menakjubkan. Namun, arus di pantai ini bisa sangat kuat dan berbahaya. Pantai ini lebih cocok untuk menikmati pemandangan dan berjalan di sepanjang pantai. 6. Pantai Kuta, Bali. Pantai Kuta adalah salah satu pantai terkenal di Bali dengan ombak yang menarik bagi peselancar. Ombak dan arus di sini bisa sangat kuat dan perhatian ekstrim diperlukan saat berenang.